Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau share ke teman-teman semua resep ayam kampung bumbu lodo khas Blitar. Tonton sampai habis ya, semoga bermanfaat. Bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, kemiri, kunyit, jahe, serai, ketumbar, lada, roiko, gula pasir, garam, santan kental, santan cair, ayam kampung. Langkah pertama, ayamnya dipanggang. Langkah selanjutnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Hingga agak mengering, setelah itu dikasih minyak. Ini baunya sangat harum sekali. Ini sudah agak mengering, dikasih minyak. Jika bumbunya sudah harum, masukkan santan cairnya. Masukkan ayamnya yang sudah dipanggang tadi. Setelah itu masukkan bumbu-bumbunya seperti daun salam, daun jeruk, serai. Garam. Gula. Lada. Bubuk. Ketumbar, bubuk, kaldu bubuk. Tutup dengan daun pisang agar bau harum dan ayamnya cepat untuk ternak. Jika santannya sudah agak mengering, masukkan santan kentalnya. Jika sudah diberi santan kentalnya, tidak usah ditutup lagi. Seperti ini sudah matang ya. Selanjutnya disajikan.